yang menunggu kejohanan rentas desa peringkat daerah setiap bagi tahun 2018. Abi kena tak lama. Kalau lain kini saya berada di garisan permulaan kejohanan merentas desa SK LKTP Calok Barat. Enam adalah untuk memilih wakil dari daerah Setiu bagi mewakili daerah Setiu ke kejohanan merentas desa peringkat negeri nanti. Dan yang terakhir objektif kita adalah untuk melatih dan membiasakan guru-guru kita dalam mengendalikan program-program dan kejohanan-kejohanan yang lebih besar. Itu adalah objektif kita mengadakan kejohanan merentas desa pada hari ini. Apa harapan tuan terhadap para peserta yang menyertai kejohanan ini? Terlebih dahulu saya mengharapkan agar peserta-peserta kita dapat menamatkan larian mereka dengan keadaan selamat. Kedua, kita mengharapkan peserta-peserta kita yang akan mewakili daerah kita nanti akan meningkatkan kecergasan mereka bagi membolehkan daerah kita mencapai kejayaan di peringkat yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, saya mengharapkan peserta-peserta kita, mereka berjuang dengan penuh semangat, kesukanan dan kekitaan. Untuk itu, mereka juga diharapkan agar mengamalkan gaya hidup sehat melalui olahraga, melalui sukan, melalui larian
ya, ataupun jogi. Itu kita menggunakan, kita dapat melahirkan pelajar-pelajar yang sihat tubuh badannya dan cekas. Seperti yang anda saksikan, para peserta sedang menghabiskan larian mereka di checkpoint terakhir. Terima kasih Puisi Majlis yang sangat-sangat dihormati sahabat saya Pimpinis Diri Tuan Haji Rusmadi bin Asim yang dapat hadir sama pada hari ini adalah Encik Samsul Bahari daripada MSD, Encik Chang Kayu daripada MSSM, sahabat saya Tuan Haji Zanaim, sahabat saya Cikgu Rani Jurusah Limatun. Terima kasih tidak terhingga kepada adik-adik saya Abaya Mahdi Al-Pemusti JKK Up dan semua pimpinan. Terima kasih juga kepada pengurus Kanda Cara Barat. Terima kasih kepada semua guru-guru, semua PKM Guru Kanda, PKM Boko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuan kita adakan kejohanan pertanian SN ini sebenarnya dua. Pertama, kejohanan pertanian SN ini adalah sukan untuk semua. Kalau di sekolah ini sukan untuk semua, di peringkat daerah ini adalah sukan untuk kecemerlangan. Jadi kita akan di peringkat daerah ini kita mencari bakat-bakat terkenal, terkenal untuk kita ketengahkan ke peringkat lebih tinggi lagi. Dan yang kedua, untuk memastikan pelajar kita diberi pendedahan dalam pertandingan-pertandingan yang lebih besar. Saya bagi pihak BPD amat terharu dan rasa cukup kagum dengan kesungguhan pelajar-pelajar dalam daerah SDU berlari bersungguh-sungguh demi mencapai memastikan pencapaian terbaik dicapai dalam kejohanan. Dan pada kejohanan ini juga saya rasa cukup rasa gembira dan rasa terharu di atas sambutan daripada semua sekolah dan penglibatan seluruh masyarakat di dalam Kerajaan Calon Barat dan juga kehebatan pengelola SKLK di Pijabar mengelola kekejahanan di Yadai. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.